Hati-hati untuk ibu-ibu konsumen air kemasan, Polres Magetan menciduk dua pelaku pembalsu air mineral merek terkenal dengan modus mengganti galon kosong mineral asli dengan air daur ulang. Dua pelaku ditangkap berikut truk berisi ratusan galon kosong. Endro dan Andreas ditangkap polisi. Keduanya kedapatan memalsukan air mineral dari merek terkenal. Berbekal tutup kemasan air galon merek Aqua bekas yang mereka kumpulkan dari konsumen, pelaku mengisi galon kosong dengan air ulang yang harganya jauh lebih murah. Untuk mengelabui konsumen dan terlihat seperti air kemasan pabrik, pelaku menggunakan alat yang dimodifikasi. Pelaku menjual air galon lebih murah dari harga pasar di Magetan dan Ngawi. Karena merugikan konsumen, polisi menjerat kedua pelaku dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Magetan, Asfi Manar, iNews melaporkan.